Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah tutorial, yaitu cara bersihkan file sampah tersembunyi di Vivo Y12S, Y1S, Y20 dan Y20S. Oke, di sini saya memakai Vivo Y12S. Kenapa saya rangkum aja? Karena dari fitur pengaturannya sama aja ya, sudah memakai Android 10 ataupun 11. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang penting kalian simak aja video ini agar kalian tidak gagal paham. Yang pertama yang saya lakukan adalah masuk ke e-manager. Nah, di sini kalian klik aja nanti pembersih ruangan seperti ini. Dan di sini kalian klik nanti bersihkan semua. Oke, ini adalah salah satu Vivo saya ini sudah memakai Android 11, jadi warnanya hijau ya. Oke, setelah itu di sini kalian kembali dan kalian klik pengoptimalan sekali ketuk ya. Jadi ini adalah salah satu cara terbaik untuk membersihkan file sampahnya di Vivo tersebut. Oke, setelah itu di sini kalian klik kembali lagi dan di sini kalian klik kembali dan masuk ke file ini. Setelah itu di sini kalian klik bersihkan. Oke, setelah itu di sini kalian klik pilih dan kosongkan. Ini adalah salah satu sampah atau file yang ingin atau tidak peduli. Jadi harus kalian bersihkan seperti itu, seperti ini juga. Kalau kalian perlu amat, jangan kalian hapus ya, seperti ini. Oke, setelah itu di sini kalian klik lagi ke pengaturan. Setelah itu di sini kalian klik aja nanti aplikasi ya, fitur aplikasi seperti ini. Oke, setelah itu di sini kalian klik lihat semua aplikasi dan klik salah satu aplikasi seperti contoh Chrome. Dan di sini kalian klik nanti penyimpanan. Lalu kalian klik hapus cache ya. Setelah itu kalian kembali dan buat semua pada aplikasi tersebut ya teman-teman. Seperti contohnya aplikasi yang sering kalian gunakan atau game yang sering kalian gunakan. Kalian klik aja nanti penyimpanan atau cache-nya. Lalu kalian klik aja hapus cache seperti ini. Oke, lakukan pada semua aplikasi tersebut. Oke, setelahnya di sini kalian kembali lagi. Setelah itu di sini kalian klik model kamera. Lalu kalian klik pengaturan. Dan di sini kalian masuk lagi yang namanya itu lokasi ya. Itu kalian matikan aja seperti ini. Oke, setelah itu di sini kalian klik lagi ke salah satu aplikasi, yaitu yang sering kita gunakan juga Google Chrome ya. Di sini kalian masuk lagi ke titik tiga ini, lalu kalian klik setelan. Dan di sini kalian klik aja nanti yang namanya download. Mana tahu kalian suka mendownload sebuah video ataupun apa, nanti kalian ubah menjadi ke kartu SD ya teman-teman. Oke, lalu kalian lagi masuk lagi ke e-manager. Dan di sini kalian masuk lagi ke iManager-nya. Di sini kalian klik lagi pindai, lalu kalian klik seperti ini. Oke, begitulah cara membersihkan file sampah tersembunyi pada Vivo Y12S, Y1S dan Y20 ataupun Y20S. Seperti ini ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk like, share video ini agar kalian tahu apa yang kalian tahu ya. Terutama untuk cara bersihkannya itu sangat gampang banget. Apalagi sudah memakai Android 10 atau 11. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk share video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.